Halo semuanya, balik lagi dengan gue Ilham di sini, dan di video kali ini aku bakalan melanjutkan kembali untuk bermain survivalnya guys. Dan di video kali ini atau di episode kali ini aku akan mencoba untuk membuat yang namanya storage room, karena kita belum punya storage sama sekali ya guys ya. Kemarin juga aku bikin yang kecil doang di bagian bawah sini guys. Jadi di sini aku memutuskan ingin untuk membuat storage room yang lumayan luas ya guys ya. Oke lah, langsung aja di sini sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalian klik tombol like-nya dulu ya, dan jangan lupa juga buat subscribe guys. Oke. Nah, jadi kemarin di episode sebelumnya kita udah bikin AFK fishing sama ini juga ya guys ya. Tempat buat encan-encan gini guys. Nah, kalian lihat di sini. Dan oke, di sana ada villager guys. Oke, kita coba kill dia ya. Oh ya, ini pickaxe dan tools-tools yang lainnya udah hampir hancur ya, karena aku menebang banyak pohon guys. Jadi durability-nya berkurang sangat banyak cuy. Waduh, ya mungkin nanti bakal aku perbaiki ya, biar nggak hancur guys. Alright, sudah. Dan ya, kemarin kita udah bikin yang ini ya, kita bikin ini AFK fishing dan juga bikin enchanting room guys. Oke, ini juga aku ngedapetin enchanting yang lumayan berguna ya, lumayan bagus nih di fishing rod kita. Kemarin soalnya belum aku enchant dan sekarang udah aku enchant, tapi udah mau hancur juga guys karena aku udah coba AFK fishing di sini cuy. Oke, ini udah malam, kita coba tidur aja ya. Oke okay guys, selamat pagi ya. Oke okay, di sana ada wandering trader ya. Oke okay, lagi ngapain dia ya? Oh ya, di sini aku juga udah ngebakar beberapa stone ya. Di sini kalian bisa lihat ada beberapa stack guys, 5 lebih mungkin ya. Dan juga ini chestnya, sorry ya kalau teksturnya kayak gini guys, kayaknya ngebug. Oke okay, jadi langsung aja di sini aku pengen ngebikin storage room dari ini juga ya, wood sama juga stone brick guys. Jadi kita butuh yang namanya stone ini cuy. Oke ya, kita bakal ambilin semuanya. Alright, dan untuk logwood ya di sini. Nah, ini aku dapat sekitar berapa nih? Ya ada 7 stekan lebih lah ya. 6 tujuan gitu guys. Dan juga di sini ada banyak yang dari dark oak sama yang spruce ini guys. Oke, kita bakal ambil aja yang logwood, karena aku nggak mau pakai yang dark oak ataupun spruce. Oh ya, mungkin spruce aku bakal jadiin lantai mungkin ya, karena bagus ya warnanya coklat, sama atapnya juga lumayan bagus sih kalau pakai spruce. Oke okay. Di sini aku pengen coba nentuin tempatnya di mana ya kira-kira guys. Kayaknya di belakang sini kali guys ya, karena kita belum pernah ngebikin sesuatu di sini cuy. Nah, ini juga lumayan luas ya kan. Oke okay, ini ada creeper guys. Alright. Oh ya, ini aku mau ngecek dulu guys, ini ada apa nih? Kayaknya sampah sih guys. Oke okay, di sini dia ngejual lili bunga ya, bunga melon. Oke okay, ini mungkin aku pengen coba beli melon, tapi kayaknya aku nggak punya ini deh, nggak punya emerald guys. Kita coba cek dulu ya. Emerald di mana ya? Oh, ada guys, ada. Oke, kita beli 2 aja mungkin ya. Oke, kita beli 1 dan oke, nice. Lumayan ya guys ya, biar kita bisa nanam melon karena aku belum pernah nemuin jungle ya. Oke, kita simpan dulu di sini. Nice, dan sekarang aku pengen coba nge-build storage roomnya itu di sini aja guys. Oke okay. Mungkin aku bakal ratain sedikit ya, karena aku pengen ngebikin yang lumayan luas guys. Mungkin agak kesana ya, disitu bakal ku hancurin. Dan seperti biasa untuk pembangunannya aku bakal pakai timelapse atau menggunakan replay mode ya. Dan oke okay, sebelum kita menuju ke replay modenya, jangan lupa buat like dulu guys video ini.
Dan okay, langsung aja kita bakalan menuju ke pembangunannya, guys. Guys, untuk kalian para gamer ataupun content creator Minecraft, nih aku ada saran shop murah untuk kalian semua. Bagi kalian yang ingin membeli perlengkapan Minecraft dan juga desain gamer ataupun YouTube, kalian bisa langsung aja nih buat cek Instagram @hciart. Linknya ada di deskripsi ya. Di HCR ini menjual berbagai produk seperti akun MC Peori, Realm MC Winten, dan ada juga MC Java SFA dan FA, guys. Dan tentunya juga bisa buat pengguna project launcher seperti gua, cuy. Di sini juga menjual banyak desain untuk kalian nih, seperti intro, banner, profil YouTube, render, fan art, dan masih banyak lagi. Dan harganya juga murah-murah, cuy. Nah, tunggu apa lagi? Buruan beli di sini mumpung murah. Oke guys, jadi di sini gue udah selesai untuk ngebangun storage-nya, teman-teman, dan kita bakalan lihat untuk hasilnya seperti ini, guys. Ya, jadi seperti ini, teman-teman, untuk hasil dari storage-nya. Alright, jadi ini lumayan gede juga ya, karena aku pengen ngebikin sama ruangan lainnya gitu ya, kan di bawah ini untuk storage, kemudian di atasnya aku bakal isi kayak hiasan gitu, guys. Ini ada mob di sana, cuy. Oke, kita bakal tidur dulu ya. Oke guys, jadi seperti ini ya kurang lebih untuk bangunannya. Kita bakal coba lihat masuk. Oke, moga aja di sini gak ada mob sih. Ini gelap banget guys soalnya. Oke, jadi seperti inilah ya. Nah, di sini ada guys, kita pil aja. Nah, nanti di sini aku bakal taruhin kayak anvil gitu guys, mungkin ya di atas ini aku nggak tahu siapa. Coba kalau kalian punya ide di atas ini bakal kita isi apa, kalian komen aja di bawah ya. Oke, nanti kalau menarik bakal ku ini ya guys ya, ku execute atau ku laksanain guys. Alright, jadi kita bisa ngelihat dari atas gini ya, kan keren ya. Oh, pemandangannya lumayan indah juga ya kalau dari atas ini. Oke guys, mungkin segini dulu kali ya untuk videonya. Thank you buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa buat tinggalkan like sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga buat subscribe dan juga share ya guys ya. Oke, jadi mungkin videonya bakal jadi 10 menit. Mungkin ya 10 menitan.
ya, karena kita cuma ngebikin ini doang, kita bakal aku bakal coba buat speed up teman-teman sampai sesingkat-singkatnya gitu ya. Oke lah, sampai jumpa lagi di next video guys, bye.